Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu para ikhwatal iman hafizhakumullah, datang lagi pertanyaan dari beberapa subscriber ya. Mungkin dari para penonton setia channel ini juga, yaitu Sona Sejarah Channel. Dan saya sangat masih bersyukur kepada Allah masih dipercayakan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai seputar rangkaian ibadah umrah dan ibadah haji sesuai dengan kadar kemampuan saya sendiri. Dan insya Allah kalau memang itu saya mampu, insya Allah saya akan menjawabnya. Tapi apabila saya tidak mampu, mungkin untuk beberapa saat saya pending dan saya akan mencarikan beberapa rujukan dalilnya seperti itu ya. Dah, ini pertanyaannya dari salah satu akun, cuman akunnya ini proof set semua ya. Gak apa-apa masalah akun, cuman pertanyaannya ini yang penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon bimbingannya insyaallah. Cara iktikaf yang benar saat di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Dan bagaimana niatnya? Mohon pencerahannya insyaallah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas doa-doa terindahnya, doa-doa terbaiknya buat kami dan sekeluarga. Mudah-mudahan bagi akun yang bertanya ini juga diberikan kesehatan, wabil khusus bagi para penonton channel ini mudah-mudahan juga diberi kesehatan yang sempurna, kemudian dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan yang tadi, yaitu bagaimana cara iktikaf yang benar pada saat nanti berada di dua tanah suci Mekah Madinah, khususnya yaitu di dua masjid ya, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Karena tidak menutup kemungkinan pada saat kita ditakdirkan oleh Allah berada di kota Madinah, otomatis tidak ada pekerjaan lain, ya kan? Tidak ada kegiatan lain kecuali mengumpulkan amal ibadah. Ini pertanyaan yang bagus menurut saya Bapak Ibu. Karena selain program, karena biasanya setiap travel ini kan selalu diadakan program, ya kan, ziarah, city tour seperti itu ya. Di luar kota Madinah seperti Masjid Quba, kemudian ladang kurma atau kebun kurma, setelah itu dari kebun kurma ke Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan tempat-tempat yang lain. Nah, selain itu kita kan untuk menghabiskan waktu selama di Madinah atau di Mekah ini, kita apa ya, untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengumpulkan amal ibadah. Salah satu di antaranya yaitu iktikaf. Iktikaf, selain kita melakukan rutinitas ibadah yaitu sholat lima waktu. Nah, terkait dengan iktikaf ini, insya Allah nanti saya akan memberikan prakteknya seperti apa atau tata caranya seperti apa. Karena masih banyak juga di antara jemaah umrah dan jemaah haji ini yang kurang paham dengan masalah iktikaf. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ini nanti tolong betul-betul diperhatikan. Supaya nanti Bapak Ibu berangkat jauh-jauh, ya kan, mengeluarkan harta, tenaga, waktu, kesempatan, nilai ibadahnya ini maksimal gitu loh Bapak Ibu. Artinya apa ya? Bapak Ibu pulang dari dua tanah suci Mekah Madinah ini, Masya Allah, Tabarakallah, panen pahala. Kalau ibarat kata itu apa ya? Kita itu sudah mengumpulkan amal ibadah sebanyak mungkin selama di Mekah dan Madinah. Karena belum tentu kalau di Indonesia itu Bapak Ibu, belum lagi kita punya kesibukan, kadang kita jauh dari masjid, rumah kita seperti itu ya. Karena kadang kalau untuk iktikaf di rumah, wah itu tergantung kitanya. Kadang kebanyakan punya kesibukan-kesibukan rumah tangga dan lain sebagainya. Oleh karenanya, insya Allah saya akan memberikan tuntunan dan bimbingan melalui video singkat ini. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan masalah hukumnya dulu ya. Jadi sebelum saya mempraktekkan bagaimana caranya, saya akan membahas masalah hukumnya dulu. Hukum daripada iktikaf ini sebetulnya sunnah Bapak Ibu. Ya, sehingga bukan hanya di dua tanah suci Mekah Madinah saja kita dianjurkan untuk iktikaf.
Misalkan 10 hari terakhir kita di bulan Ramadan, kalau kita dekat dengan masjid, walaupun itu di Indonesia, enggak harus di dua tanah suci Mekah Madinah, kita dianjurkan untuk iktikaf. Seperti itu. Jadi hukumnya sunat, sunat mu'akkad. Ini mengenai hukum. Lalu pertanyaan yang kedua, bagi siapa saja hukum itu berlaku gitu kan? Nah, hukum ini berlaku, hukum sunat mu'akkad ini berlaku bagi setiap muslim atau muslimah yang punya keluangan waktu untuk melakukannya dengan syarat dan ketentuan seperti itu. Jadi nanti insya Allah saya bahas dan saya perinci satu persatu Bapak Ibu. Cuman ini saya akan bicara masalah hukumnya dulu. Jadi sekali lagi, hukum daripada iktikaf ini yaitu sunnat mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para alim ulama. Jadi paling tidak yaitu memperbanyak mengumpulkan amal kebaikan. Seperti kita memperbanyak berzikir, membaca salawat, membaca istighfar, takbir, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Jadi ini yang dimaksud kalau kita iktikaf itu lebih fokus seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara pengaplikasiannya, tata caranya dan prakteknya itu seperti apa Pak Ustadz? Baik, insya Allah saya akan jelaskan karena ini pertanyaannya pada saat di dua tanah suci Mekah Madinah ya. Saya ambil di Madinah dulu. Jadi seumpama Bapak Ibu nanti ada di Madinah, ini kan nggak selalu ada acara ya kan, nggak selalu ada program seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi setelah misalkan nih satu contoh, Bapak Ibu pulang sholat subuh ya kan, sholat fajar misalkan sarapan dulu, kemudian setelah sarapan ini kan ada jeda waktu nih dari sarapan, misalkan kalau di Madinah kan sarapannya sekitar jam 7 tuh udah dibuka ya, artinya untuk ruang makannya itu udah dibuka restorannya. Jadi Bapak Ibu sarapan dulu, udah habis itu nyantai sebentar, jam 9 ke Masjid Nabawi. Saya rasa jelas ya, jadi dari hotel mungkin kan gak terlalu jauh tuh, jam 9 ke masjid, pertama masuk itu melakukan sholat at-tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah kalau waktunya pagi, ya kalau waktunya pagi hari, maka Bapak Ibu awali dengan sholat duha dulu. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, dan bisa 12 rakaat. Nah setelah itu Bapak Ibu sudah melakukannya, sudah berdoa doa duha, maka Bapak Ibu jangan lupa niatkan iktikaf. Nah seperti itu, karena tadi di sini pertanyaannya seperti apa niatnya Pak Ustadz, seperti itu ya. Jadi mohon betul-betul diperhatikan niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu iktikafah sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Jadi niat saya iktikaf sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah berniat iktikaf, nah maka disitulah kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah, ya kan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, memperbanyak istighfar, paling tidak kita misalkan istighfarnya 10 ribu atau 100 ribu, kemudian salawatnya mumpung kita berdampingan dengan Rasulullah 100 ribu, ya. Kemudian baca amalan-amalan yang lain, baca Quran, tapi diniatkan iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iktikaf ini kan berasal dari kata akaf. Ya, akaf itu fokus seperti itu ya. Jadi lebih fokus seperti itu. Artinya apa? Iktikaf itu usaha yang maksimal untuk memang kita lebih fokus lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau kita di hotel nggak mungkin ya kan, karena ketika kita ngelihat kasur mungkin ngantuk, kita ngelihat televisi mungkin kita iseng mau nonton TV seperti itu ya. Ini kita tidak hanya di Mekah dan Madinah loh ya, ini buat pelajaran penting, sekalipun kita belum sampai di Mekah Madinah, kita usahakan seperti itu. Kalau dekat dengan masjid jangan asal pulang seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini nanti ada batas-batas ketentuannya, bagi laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, seperti itu. Yang penting ini secara praktek dulu ya, secara teknis. Jadi kalau di Madinah Bapak Ibu, itu usahakan setelah sarapan pagi dari hotel sekitar jam 9 itu langsung ke Masjid Nabawi. Pertama sholat at-tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat duha bisa 2 rakaat,
bisa 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan bisa 12 rakaat. Kemudian setelah itu, setelah membaca doa duha, baru Bapak Ibu niat iktikaf. Ingat, niatnya nawaitu iktikafah sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, niat saya beriktikaf karena Engkau ya Allah, ingin mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, lillahi ta'ala. Nah, sekalipun misalkan Bapak Ibu itu ngantuk, ya kan, udah capek nih baca-baca zikir dan lain sebagainya gitu kan, itu selama Bapak Ibu nggak meninggalkan tempat itu masih berjalan pahalanya. Pahala iktikafnya itu masih berjalan. Seperti itu ya. Makanya iktikaf ini sangat dianjurkan sampai-sampai hukumnya itu sunat mu'akkad. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kalau waktunya pagi hari di Madinah. Nah, seumpama Bapak Ibu pengen iktikaf lagi nih setelah duhur nyampe asar, makan siang dulu ya kan, pulang ke hotel, setelah makan siang nanti mungkin jam 1 atau jam 2 sambil nunggu asar, iktikaf lagi sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu iktikaf sampai asar gitu loh. Karena iktikaf ini Bapak Ibu tidak ditentukan waktunya secara spesifik ya, artinya mau dikerjakan malam monggo silakan, mau siang silakan, pagi juga silakan, selama ada batas-batas ketentuannya. Seperti itu ya. Jadi ini yang harus betul-betul diperhatikan. Nah, seumpama malam nih di Masjid Nabawi, Bapak Ibu maka setelah makan malam, biasanya kalau makan malam itu kan habis isya sekitar jam 9. Katakanlah kita habis makan malam jam 10 atau jam setengah 11. Nah, jam 11 kita ke masjid lagi, ke Masjid Nabawi. Mumpung kita ada di sana, ya kan? Karena belum tentu bulan depan, tahun depannya lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata para alim ulama, kalau kita ibadah itu seakan-akan kita itu mau mati besok gitu loh. Ya syukur-syukur kita panjang umur, tapi seandainya kita itu gak nyampe di tahun depannya lagi gitu kan, paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kalau di Madinah. Jadi kalau malam, sekali lagi biar paham, kalau malam habis makan malam sekitar jam 11, Bapak Ibu kembali lagi ke Masjid Nabawi ya kan untuk itikaf. Nah, kalau capek misalkan jangan terlalu diporsir juga ya kan. Bapak Ibu nanti sekitar jam 1 atau jam 2 pulang istirahat ke hotel sebentar. Setelah itu mungkin jam 3 setengah 4 persiapan untuk sholat subuh. Seperti itu. Terus hal ini dilakukan Bapak Ibu sekalian selama berada di kota Madinah. Ya kan, selama berada di kota Madinah ya, paling tidak kalau paket 12 hari kita kan ada 4 hari di Madinah. Jadi lumayan Bapak Ibu. Masya Allah tabarakallah. Beruntung sekali orang yang bisa melakukan iktikaf di dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga saya sendiri kalau membimbing jemaah itu Bapak Ibu selalu menganjurkan, memberikan panduan agar tetap semangat selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Supaya Bapak Ibu itu gak sia-sia. Karena sering saya sampaikan bahwa orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah ke Mekah dan Madinah itu kan berarti kita sudah dipilih oleh Allah menjadi hamba yang betul-betul terpilih gitu loh. Sayang kalau kita sudah dipilih oleh Allah lalu hak-haknya Allah itu diabaikan gitu loh. Karena ibarat kita nih, ibarat kita milih sesuatu di toko ya kan, barang bagus kemudian kita ambil, lalu setelah kita ambil nyampe di rumah kita sia-siakan. Kan sayang ibaratnya seperti itu. Jadi mumpung kita dipanggil oleh Allah di bulan ini, di tahun ini misalkan, sayang sekali uang, apa ya, bukan hanya uang, jadi waktu terbuang begitu saja Bapak Ibu. Nggak diisi dengan amal kebaikan. Ini yang perlu saya tekankan khususnya bagi para calon jemaah umroh dan para calon jemaah haji. Nah ini sekedar teknis pada saat berada di kota Madinah. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu berangkat dari Madinah ke kota Mekah, ini juga hal seperti ini juga yang harus dilakukan. Seperti itu loh Bapak Ibu. Artinya begini, kalau Bapak Ibu nanti di Mekah, ini kan kalau pahalanya di Mekah lebih besar daripada di Madinah, ya kan? Di Mekah juga sama seperti pada saat di Madinah, jadi nggak selalu ada program dari travel. Paling-paling ya hanya city tour, ziarah, ya kan? Salah satu di antaranya kita mungkin ke Jabal Sur, Padang Arafah, Musdalifah, Mina, Jorana, seperti itu aja. Mungkin ada tambahan pengen ke Jabal Nur, monggo silahkan.
tapi jangan mengabaikan masalah apa ya, untuk iktikaf, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita ini ditakdirkan oleh Allah seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya anggapan, berpikir bahwa kita ini terakhir ibadah di Masjid Nabawi, insya Allah semangat. Terakhir kita beribadah di Masjidil Haram, insya Allah kita semangat Bapak Ibu. Katakanlah uang kita tahun ini cukup untuk biaya umrah, tapi belum tentu bulan depan, tahun depan. Seperti itu. Mungkin secara ekonomi ya, secara finansial mungkin masih ada ekonomi, tapi belum tentu umur kita masih nyampe lagi Bapak Ibu tahun depan. Makanya para alim ulama itu menganjurkan, ketika kita melakukan ibadah, seakan-akan kita itu mati besok. Jadi lebih semangat gitu loh Bapak Ibu. Nah ketika kita berjuang mencari nafkah, seakan-akan kita hidup selamanya. Sehingga kita semangat gitu loh. Nah kalau kita berjuang waktu usaha mencari nafkah, kita udah mikirnya mati besok, besok lusa, kan gak semangat Bapak Ibu. Seperti itu. Makanya ketika ibadah dan usaha ini memang harus seimbang gitu loh. Kalau lagi ibadah, pada saat ibadah kita seakan-akan kita mikirnya itu mati besok, seakan-akan gak punya kesempatan lagi untuk beristighfar kepada Allah, seperti itu. Nah ketika kita usaha, bekerja, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Jadi semangat gitu untuk mengumpulkan harta, uang, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini sedikit gambaran pada saat di Madinah dan di Mekah. Nah kalau di Mekah ini sekedar tambahan dari saya Bapak Ibu, kalau untuk di Mekah sendiri ya, itu seperti yang saya sampaikan, pertama usahakan Bapak Ibu ketika masuk nih, ketika masuk di Masjidil Haram, nah setelah itu Bapak Ibu langsung melakukan tawaf sunnah dulu. Tawaf sunnah 7 kali putaran, ya kan, 7 kali putaran sunnah aja. Nah biasanya dulu di tahun-tahun dulu sebelum pandemi Bapak Ibu, itu kalau melakukan tawaf sunnah itu tidak harus pakai baju ihram ya. Tapi akhir-akhir ini karena ada ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, kemudian kebijakan dari pengurus dua tanah suci Mekah Madinah, kalau masuk ke Masjidil Haram itu harus memakai baju ihram, tapi tidak niat umroh seperti itu ya, cuma niat tawaf aja 7 kali putaran. Setelah itu berdoa di tempat-tempat mustajabah seperti di Hijr Ismail kalau bisa ya kan, kemudian di Multazam, kemudian di sudut Rukun Yamani, tempat-tempat yang paling mustajabah. Nah setelah itu Bapak Ibu bersimpuh di hadapan Allah, yaitu kalau bisa yang sejajar dengan Multazam. Ini sering saya sampaikan juga ya, bahkan ini mungkin sudah pernah saya buatkan videonya tempat-tempat mustajabah yang ada di Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu usahakan setelah tawaf sunnah nih, baru sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sholatnya apa Pak Ustadz? Niatnya usalli sunnatan ba'da tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat lillahi ta'ala. Kemudian Bapak Ibu berdoa sehusuk mungkin. Ya, sehusuk mungkin. Dan usahakan posisinya pada saat berdoa itu Bapak Ibu lurus dengan multazam. Ya, multazam itu di antara sudut Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi walaupun Bapak Ibu nggak nempel di situ karena mungkin faktor keadaan, karena tahu sendirilah ya, musim umroh ini melebihi musim haji, padatnya luar biasa, tapi paling tidak kita harus sejajar seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bisa ya kan masuk di apa namanya di Hijr Ismail, ya, kalau tadi multazam, kalau Bapak Ibu bisa masuk di Hijr Ismail, itu Masya Allah Tabarakallah. Apalagi kalau kita berdoa di bawah mizab atau pancuran emas, itu tempat yang sangat luar biasa, tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi itu beberapa cara atau praktiknya ketika kita ada di Madinah, ketika kita ada di Masjidil Haram. Sekalipun misalkan Bapak Ibu tidak di Masjidil Haram atau mungkin di Masjid Quba seperti itu ya, pengen iktikaf di sana, monggo. Misalkan gini nih, satu contoh gini. Bapak Ibu ini udah enggak ada acara program nih. Misalkan di Masjid Nabawi di Madinah, Bapak Ibu bisa sewa taksi mungkin 10 real ke sana. Jadi PP bisa 20 real.
Nah, usahakan di Masjid Quba ini Bapak Ibu setelah masuk salat tahiyatul masjid juga ya, seperti yang di Masjid Nabawi. Jadi melakukan salat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian tambah dengan salat duha 2 rakaat, bisa 4 rakaat, 8 rakaat dan 12 rakaat. Kemudian Bapak Ibu niatkan iktikaf, ya kan? Sambil lalu merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tadinya ini berupa tempat yang enggak layak didirikan masjid. Ternyata ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dengan sebagian para sahabat beliau mendirikan bangunan kuno, ya kan? Bangunan yang mungkin bangunannya tidak semegah seperti sekarang. Hanya terbuat dari pelepah kurma, kemudian tiang-tiang penyangganya mungkin dari pohon kurma yang sekarang sudah dikunjungi banyak orang menjadi tempat yang sangat luar biasa. Jadi seakan-akan kita itu apa? Selain iktikaf, kita merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat dianjurkan Bapak Ibu. Saya rasa jelas ya mengenai masalah hukumnya, kemudian tata caranya dan bagaimana hukum itu berlaku. Oh iya, ini ada Bapak Ibu, terakhir dari saya. Cuman ada catatan penting ini untuk khusus ibu-ibu ya. Masalah iktikaf ini belum saya jelaskan tadi di awal. Untuk iktikaf khusus ibu-ibu paling tidak itu ada 3 syarat. Memenuhi 3 syarat. Yang pertama harus terbebas dari fitnah. Ya. Saya rasa enggak mungkin lah kalau untuk di Madinah, di Mekah, tapi kalau biasanya kalau di yang sering terjadi gitu kan. Kalau di Indonesia ke masjid dengan pakaian yang kayaknya terlalu monoton gitu kan, terlalu ibaratnya terlalu gimana sih kelihatannya enggak enak dipandang gitu. Ini timbul fitnah nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, aman dari segi tempat. Kalau di Mekah Madinah saya rasa paling aman Bapak Ibu, ya. Yang enggak aman itu kadang kalau di masjid-masjid, di musala di Indonesia itu kan kadang dikasih hanya sekat sedikit gitu kan, sehingga laki-laki sama perempuan kadang saling apa ya, bisa saling memandang gitu. Itu yang kadang menjadi tidak aman gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau yang pertama saya rasa aman ya kan, kalau untuk di Mekah Madinah, karena tempat musala laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya, enggak nyatu gitu. Ini yang saya bahas ini kalau di Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu keseringan saya jumpai baik itu masjid ataupun mungkin musala, kadang dikasih sekat dari kain, kainnya itu terlalu pendek seperti itu, sehingga kadang mohon maaf laki-laki bisa memandangi perempuan seperti itu. Ini kurang aman lah menurut saya. Dan bagi wanita yang syarat yang ketiga ini, selama itu tidak mengabaikan kewajibannya. Satu contoh misalkan, kalau misalkan ibu-ibu masih punya kewajiban rumah tangganya di belakang, enggak harus, ya enggak harus iktikaf. Yang penting suaminya bisa iktikaf, ibu juga mendapat pahala iktikaf suami. Seperti itu ya. Sebagaimana yang pernah dikisahkan dari salah satu sahabat dari kaum Ansor dulu, Bapak Ibu, saya pernah temukan riwayat ini. Ada salah satu perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau boleh saya bertanya, enak dong ya Rasulullah jadi seorang laki-laki, mau kemana aja pun bebas, mau melakukan ibadah haji gak pakai mahram, mau pergi jihad bebas, terserah gitu kan." Kemudian Rasulullah tersenyum, "Selama kamu ridho atas suamimu ketika melakukan amal kebaikan, iktikaf dan lain sebagainya, maka katakanlah kepada perempuan yang lain, semua ibu-ibu yang ada di rumahnya itu mendapat nilai pahala kebaikan dari apa yang dikerjakan suaminya." Seperti itu. Jadi enggak harus bersusah payah untuk iktikaf jadi seorang istri Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi kalau ibu ridho, kalau ibu ikhlas, selama ibu ini enggak bisa melakukan iktikaf sendiri loh. Karena ada mungkin kesibukan, mungkin punya bayi yang harus, mohon maaf, harus dikasih ASI, mungkin ada kepentingan-kepentingan yang lain yang diabaikan di dalam rumah tangga, itu enggak wajib. Jadi ini 3 syarat yang mohon betul-betul diperhatikan khusus bagi ibu-ibu, baik itu pada saat di Mekah ataupun di Madinah. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin sedikit masukan dari saya mengenai iktikaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, cuplikan yang sekelumit ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.